Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali untuk slot yang kedua. Okey, untuk sesi pembentangan, tadi cikgu dah bagi masa kepada awak semua. Okey, ada empat kumpulan yang akan membuat pembentangan. Cikgu minta awak mencari tiga persamaan dan tiga perbezaan antara Pak Kadu dan juga Pak Kadu dan Hakim. Jadi cikgu harap pembentang sudah bersedia. Okey, kita mulakan dengan kumpulan satu. Ya Nisa Ana, siapa nak bentang? Ya Nisa Ana. Siapa bentang? Saya. Saya Nisa. Yes. Share screen Nisa. Tak boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh share. Tak boleh share. Hari tu boleh kan? Jap. Ha. Ke siapa ahli lain? Dia kata only the host can share. Oh, jap. Cikgu rasa setting kat sini. Sorry. Share screen. Okay, cuba dah ke? Tukar setting. Maaf. Lupa okay, dah. Boleh. Okay. Okey cantik. Yang lain nampak tak? Nampak. Okey, sikit. Ha, nampak. Nampak. Okey, nanti awak. Dah ke cikgu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya perbezaan antara Pak Kadut dan Hakim. Perbezaan antara Pak Kadut dan Hakim ialah Pak Kadut seorang yang kurang dari pemikiran, manakala Hakim seorang berpelajaran. Seterusnya, Pak Kadut hidup di zaman silam, kala Hakim hidup di zaman moden. Akhir sekali, Pak Kadut seorang yang lari dari masalah, manakala Hakim seorang yang tidak cepat berputus asa. Kesamaan mereka berdua ialah mereka saling ditimpa nasib malang. Kedua-duanya bela ayam dan mereka berdua ditindas oleh kuasa besar. Okey, terima kasih Rabi, ada respon Rabi. Okey, boleh terima dia punya kumpulan satu punya ni? Boleh. Okey, bagus ya. Boleh. Okey, zaman silam, zaman moden. Okey, tahniah kepada kumpulan satu, bagi tepukan. Okey, tahniah. Okey, seterusnya. Okey, Nisa boleh stop. Okey, seterusnya. Kumpulan kedua, Rabi, Meme, Bat. Siapa bentang? Bye. Okey juga. Oh ni yang paling besar ya? Macam kumpulan satu tadi nampak lagi besar. Awak punya phone tu tegak ke melintang tu? Melintang. Okey, yang lain boleh nampak jelas ke? Boleh. Okey, kalau yang lain boleh nampak jelas tak ada masalah. Okey, boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tentang tiga persamaan ada perbezaan Pak Kadut dan Hakim. Perbezaan Pak Kadut dan Hakim, yang pertama, Pak Kadut seorang yang lurus bendul dan daya pemikiran yang rendah. Hakim seorang yang bijak. Perbezaan yang kedua, Pak Kadut seorang yang tidak merancang. Hakim seorang yang membuat perancangan rapi. Perbezaan yang ketiga,
Pak Kaduk bertindak mengikut hati, manakala hakim bertindak mengikut akal. Okey, bagus. Persamaan Pak Kaduk dan hakim, yang pertama bernasib malam, yang kedua menternak ayam, yang ketiga ditindas oleh orang yang memiliki kuasa. Okey. Anissa, betul Anissa? Boleh terima? Boleh. Ah, boleh, betul. Eh? Okey, betul. Bernasib malam, menternak ayam, ditindas oleh kuasa besar. Okey, kalau macam Pak Kaduk, ditindas oleh? Raja yang memang raja tu lah. Sebab dia minta tukar ayam kan. Kalau hakim tu, ditindas oleh siapa? Syarikat raja. Syarikat raja. Okey, syarikat raja dan juga pihak bank. Okey, tahniah kepada kumpulan dua, bagus. Seterusnya, cikgu persilakan kumpulan tiga. Syaki, Fariza, Nurin. Siapa yang mahu membuat pembentangan? Fariza. Saya. Siapa yang cakap ni? Fariza. Fariza, okey. Assalamualaikum. Salam. Yang lain nampak jelas ke? Nampak. Zoom, saya tak nampak. Jelas. Teruskan. Okay. Perbezaan antara Pak Kaduk dengan Hakim. Yang pertama, Pak Kaduk seorang yang benda dan pemikiran rendah, manakala hakim seorang yang bijak. Yang kedua, Pak Kaduk seorang yang tidak merancang, manakala hakim seorang yang membuat perancangan secara rapi. Okay. Yang ketiga, Pak Kaduk seorang yang bertindak mengikut hati, manakala hakim seorang yang bertindak mengikut akal fikiran. Okay. Persamaan antara Pak Kaduk dengan hakim ialah kedua-duanya membeli ayam. Okay. Kedua-duanya bersama-sama menggadaikan tanah. Okey, bagus. Dan kedua-duanya ditimpa masalah selepas membuat. Dan kedua-duanya ditimpa masalah selepas membuat tindakan tanpa berfikiran panjang. Panjang. Okey, bagus. Dina, Dina, okey. Okey, betul. Okay, yang ni cikgu Barah suka sebab dia ada isi yang kedua tu. Kedua-duanya menggadaikan tanah. Okey, kalau Pak Kaduk dia canggahkan dia punya rumah dia kan, tanah dia. Hakim dia canggahkan tanah yang diambil daripada. Hakim tu ambil tanah daripada mana? Datuk dia kan yang dia tepuk semula kan? Okey, jadi kedua-duanya ditebus tanah. Hakim ditebus tanah dia kepada pihak bank. So kalau dia tak boleh nak bayar, maka bank akan rampas balik tanah balik. Tadi yang asalnya kepunyaan Sekejap lagi lah pick up tengah kelas. 94, Ifa, Dina, Syaraf. Siapa bentang? Syaraf. Sekejap. Dina. Alah, comelnya. Comelnya. Tak nampak sih. Nampak kalau Zoom nampak je. Zoom lah. Okay, nampak. Okay. Dah ke? Okay, dah boleh teruskan. Saya ingin membentangkan kurang jelaslah suara Syaraf. Saya ingin membentangkan perbezaan dan persamaan kadut dan hakim. Okey. Rabi dengar tak Rabi? Tak dengarlah Syaraf. Tak jelas. Dekat. Dina, boleh bantu tak Dina? Dina. Okey. Pertama, Pak Kaduk mempunyai isteri, manakala hakim tidak mempunyai isteri.
Okey, tunjuklah dia punya tu. Tak nampak. Yang kedua, Pak Kaduk seorang yang daya pemikirannya yang rendah. Okay. Yang kedua, manakala Hakim seorang yang bijak. Okay. Yang ketiga, Pak Kaduk bertindak mengikut hati. Okay. Manakala Hakim bertindak mengikut akal pemikiran. Okay. Persamaan antara Pak Kaduk dan Hakim adalah kedua-duanya ditimpa nasib malam. Okay, bagus. Yang kedua, dua-dua menternak ayam. Yang ketiga, kedua-dua mereka taat kepada orang yang lebih berkuasa. Taat kepada orang yang lebih berkuasa. Berkuasa. Okay. Maksudnya kedua-duanya terpaksa akur, okay, kepada orang yang lebih berkuasa daripada mereka. Okay. Okay, terima kasih kumpulan empat. Okay. Peta tu ada tampal-tampal pula. Okay, jadi kesemua awak menggunakan peta buih bertanda. Okay, sebab kita nak tunjukkan persamaan dan perbezaan. Okay, kalau kita tengok cerita Pak Kaduk, cerpen Kaduk Ayam dan Raja ni, Hakim ni situasi dia sama dengan datuk dia, iaitu dia bernasib malang. Daripada asalnya dia sangat gigih nak mengusahakan mengusahakan ternakan ayam dia. Okay, dia berusaha gigis, dia tebus tanah arwah datuk dia Pak Kaduk, dia dapat. Lepas tu dia membuat perancangan untuk dia menternak ayam, tetapi akhirnya kerana ada orang yang lebih kuasa, berkuasa, raja dan juga bank, dia terpaksa cakapkan tanah. Tapi dia punya pendapatan untuk ternakan ayam dia tu tidaklah terlalu banyak, tapi dia terpaksa juga meneruskan usaha dia untuk menternak ayam tersebut. Okay, jadi cikgu tengok awak berjaya menghasilkan, awak dapat mencari persamaan dan perbezaan Pak Kaduk dan juga Hakim. Okay, jadi pembentangan awak tadi sangat-sangat baguslah, sangat tepat. Okay, seterusnya. Okay. Kita dah nak sampai ke penghujung. Okey. Jadi untuk latihan pengukuhan, okey, cikgu nak awak jawab soalan kebat ini. Okey, bagaimana kalau kita tengok cerita tadi, ada orang berkuasa yang telah menindas orang yang golongannya rendahlah. Jadi berikan pendapat anda bagaimana cara mengatasi masalah penindasan golongan atasan ataupun berkuasa terhadap golongan bawahan. Jadi boleh hantar jawapan awak pada cikgu melalui WhatsApp, Telegram ataupun email, mana-mana yang mudahlah. Okey. Jadi slide ni nanti cikgu akan hantar dalam grup WhatsApp awak supaya awak boleh tengoklah soalan ni. Okey. Okay, jadi cikgu rumuskan apa yang kita dah buat hari ni. Okey, yang pertama, objektif yang pertama tadi awak membaca dan menjawab kuis. Okey, awak boleh membaca tetapi kuis tu tiga orang tidak mencapai objektif, yang lainnya mencapai objektif. Okey, untuk yang kedua, tugasan yang kedua, awak mencari persamaan dan perbezaan Pak Kaduk dan Raja. Alhamdulillah, tahniah. Semua dapat menghasilkan peta buih berganda dengan betul dan isi yang tepat. So semua mencapai objektif untuk tugasan yang kedua. Jadi cikgu harap awak siapkan untuk tugasan yang pelatihan pengukuhan tadi ya. Okay, jadi kelas kita berakhir di sini. Okay, maka berakhirlah sesi PPC kita untuk hari ini. Okay, kita akan berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.